Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita dalam topik buruj. Apakah maksud buruj? Buruj ialah sekumpulan bintang yang menghasilkan corak atau gambaran tertentu di langit. Corak-corak ini dihasilkan melalui gambaran atau imajinasi manusia jika disambungkan titik-titik yang mewakili bintang sehingga menjadi gambaran suatu objek. Buruj hanya dapat dilihat dengan jelas pada waktu malam disebabkan oleh sinaran cahaya matahari yang sangat terang pada waktu siang. Cuba lihat buruj-buruj ini dengan teliti. Cantik, bukan? Kesemua buruj ini mempunyai bentuk dan makna tersendiri. Pasti anda mempunyai buruj yang menarik minat anda. Mari kita kaji dengan lebih terperinci. Buruj belantik. Buruj ini mempunyai bentuk seakan-akan seorang pemburu yang sedang memegang anak panah dan memakai tali pinggan di sekeliling pinggangnya. Buruj ini menunjukkan arah kutub utara dan boleh dilihat sekitar bulan Jun hingga Ogos. Keistimewaannya, belantik boleh dilihat di kedua-dua hemisfera utara dan selatan. Buruj biduk pula terdiri daripada 7 butir bintang yang mempunyai bentuk seakan-akan gayung atau senduk. Seperti belantik, biduk menunjuk ke arah utara. Buruj biduk boleh dilihat di antara bulan April hingga Jun. Pari. Buruj ini seakan-akan seperti sebutir berlian atau sebuah layang-layang. Istimewanya, buruj ini ialah ia menunjukkan arah selatan dan boleh dilihat di kutub selatan. Tempoh masa untuk melihatnya seperti buruj biduk, iaitu dari bulan April hingga Jun. Scorpio. Biduk ini dilihat mempunyai gambaran kepala serta sengat, badan yang panjang dan ekor di hujungnya. Bentuk ini menyerupai seekor kala jengking. Tidak menunjukkan sebarang arah, buruj ini boleh dilihat sekitar bulan Disember hingga Februari. Selain daripada keempat-empat buruj tersebut yang harus anda ketahui, bolehkah anda namakan buruj-buruj lain? Buruj Ursa Major misalnya mempunyai bentuk seakan-akan seekor beruang besar yang boleh dilihat di hemisfera utara. Buruj Ursa Major boleh dilihat sekitar bulan Disember hingga Mac. Adakah setiap buruj kekal di kawasannya? Tidak, kedudukan buruj sentiasa berubah-ubah. Ini kerana peredaran bumi yang sentiasa berputar pada paksinya. Ini menyebabkan setiap buruj hanya muncul pada masa-masa tertentu sahaja. Murid-murid pasti mengetahui kesemua 12 buruj zodiak, bukan? Ada pendapat mengatakan setiap buruj ini melambangkan peribadi atau sifat seseorang individu. Mari kita lihat setiap zodiak dan namanya. Thank you.
Apakah bintang zodiak Anda? Burus zodiak juga hanya muncul pada bulan-bulan tertentu dalam masa setahun. Burus zodiak dapat dilihat di sepanjang garisan khatulistiwa. Terdapat juga burus yang boleh dilihat sepanjang tahun, iaitu burus biduk di kutub utara dan burus pari di kutub selatan. Cikgu pasti murid-murid telah dapat mengingati bentuk-bentuk setiap burus yang kita pelajari sebentar tadi. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.